rangkaian skincare performing ini, kita akan membahas yang even out set ya teman-teman. Kita mulai yuk dari even out routine yang pertama, yaitu pembersih. Foaming cleanser ini teman-teman, nah diaplikasikannya pada wajah yang basah setiap pagi dan malam hari. Terus jangan lupa dibilas sama air. Nah ini nih kandungannya, keren banget ya, dia bisa membantu menyamarkan bintik hitam. Setelah itu jangan lupa lanjutkan dengan toner. Aplikasi ini nih teman-teman bisa menggunakan kapas. Pokoknya diusap-usap, ditepuk-tepuk gitu kan pada semua wajah. Hindari pokoknya yang daerah sekitar mata teman-teman. Karena apa? Karena untuk mata ada lagi. Khusus untuk mata, pakai krim mata ini teman-teman. Gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam. Di kulit yang bersih ya. Jadi pokoknya pada saat teman-teman sudah menggunakan pembersih, foaming cleanser dan toner, lanjutkan dengan eye creamnya. Setelah itu, aduh ini nih. Bukan disemprot, tapi pumpnya ini diteteskan. Nah, serum ini teman-teman aplikasikannya setiap pagi dan malam hari pada kulit yang sudah bersih tentunya ya. Sebelumnya kan pakai foaming cleanser kan ya dengan toner. Setelah itu, nah ini nih teman-teman wajib juga krimnya, yaitu krim pagi kalau teman-teman mau beraktivitas pagi hari ya. Wajib diaplikasikan ke wajah teman-teman setiap paginya karena untuk menjaga kulit dari proses pigmentasi juga polusi. Nah, kalau malam hari nih teman-teman, nah teman-teman juga wajib banget pakai krim malamnya. Wajib banget karena pada saat kita tidur nih lebih maksimum banget kinerjanya. Jadi rangkaian semua yang kita lakukan akan bekerja dengan maksimal juga. Nah teman-teman, jadi harus ingat ya tahapan even out rutinitasnya 1, 2, 3, dan 4. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini dari Flawless Girl. Jumpa lagi minggu depan ya di Saturday Skincare.